Sudah ditetapkan sebagai tersangka pasca ditangkap pada Rabu 7 Juli 2021 malam, kini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri masih terus menjalani pemeriksaan. Dari keterangan kuasa hukumnya, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri nantinya akan mengajukan rehabilitasi. Ia berdalih jika kliennya tersebut hanya menjadi korban. Dari hasil tes urin yang telah diperiksa menyatakan Ardi Bakri, Nia Ramadhani, dan sopirnya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Saat penangkapan, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa sabu seberat 0,78 gram. Terungkap fakta Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah mengonsumsi barang haram tersebut sekitar 5 bulan. Kuasa hukumnya WOD Nur Yainab menyampaikan kliennya akan mengikuti seluruh proses hukum. Bahkan menurut WOD, pihaknya kini tengah mempersiapkan agar Nia Ramadhani dan Ardi Bakri bisa menjalani rehabilitasi. Saat memberikan konfirmasi, WOD sempat menyayangkan sikap pihak kepolisian yang membawa senjata saat penangkapan. Sikap tersebut dianggapnya berlebihan mengingat Nia dan Ardi hanyalah pengguna dan korban, bukan sebagai pengedar narkoba. WOD pun menyampaikan bahwa pihak Nia dan Ardi telah mengajukan rehabilitasi. Jika asesmen disetujui pihak terkait, maka Nia Ramadhani dan Ardi Bakri bisa menjalani rehabilitasi untuk melepaskan ketergantungannya terhadap barang haram tersebut. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!